Salah satu hewan yang paling sering dipelihara oleh manusia adalah anjing. Bahkan, anjing dianggap sebagai sahabat manusia. Manusia mulai memelihara anjing sejak 30.000 tahun yang lalu. Zaman dahulu, manusia memelihara anjing untuk membantu mereka dalam berburu. Namun, pada zaman sekarang, manusia banyak memelihara anjing sebagai hewan peliharaan rumahan layaknya kucing. Harga dari seekor anjing tergantung pada jenis, kemurnian dalam berkembang biak, serta kelangkaannya. Bahkan, harga seekor anjing bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 jenis anjing termahal di dunia. 1. Anjing Azawak. Anjing Azawak merupakan salah satu dari jenis anjing Afrika yang langka yang dapat dibeli di Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya, suku nomaden Afrika mengembangkan Azawak serta melatihnya untuk berburu dan berjaga. Anjing ini dapat berjalan dengan sangat cepat. Bahkan, kecepatannya bisa melebihi dari anjing Greyhound dan mencapai kecepatan sampai 40 km per jam. Azawak memang dilatih untuk berburu binatang yang dapat berlari dengan cepat seperti rusa dan kelinci. Anjing Azawak merupakan anjing yang pemberani. Bahkan, anjing ini dapat mengusir hewan yang lebih besar darinya. Anjing jenis ini adalah anjing yang tinggi dan ramping. Biasanya, anjing ini berwarna seperti pasir atau coklat. Harga dari seekor anjing jenis Azawak adalah di atas $3.000 atau sekitar 42 juta rupiah. 2. Anjing Tibetan Mastiff. Anjing Tibetan Mastiff merupakan salah satu anjing paling besar di dunia. Mereka bisa tumbuh setinggi 85 cm dengan berat mencapai 72 kg. Tubuhnya yang diselimuti oleh bulu yang lebat dan panjang yang tampak seperti singa membuat anjing ini terlihat lebih garang. Dahulu, anjing ini dipelihara suku nomaden Tibet, Nepal, dan Tiongkok sebagai anjing penjaga. Anjing Tibetan Mastiff mampu melawan berbagai predator, termasuk beruang, serigala, dan leopard. Selain itu, mereka sangat loyal dan akan melindungi pemiliknya dari semua hal yang mengancam. Anjing ini diyakini membawa hoki bagi pemiliknya. Untuk mengadopsi anjing ini sangatlah mahal, yaitu berkisar 140 juta rupiah. Tibetan Mastiff secara resmi menjadi anjing termahal di dunia ketika seorang pengusaha Cina membeli seekor mastiff merah berusia 11 bulan bernama Big Splash. Harganya $1.6 juta atau sekitar 22,6 miliar rupiah. 3. Anjing Chow Chow. Anjing jenis Chow Chow berasal dari Tiongkok. Ras anjing ini memiliki penampilan yang unik dan bulunya yang sangat lebat dan berwarna coklat membuatnya tampak seperti boneka teddy bear. Biaya adopsi yang begitu mahal bukan tanpa alasan. Chow Chow adalah ras anjing paling tua dan termasuk cukup langka. Mereka juga sangat loyal terhadap pemiliknya. Untuk biaya adopsi Chow Chow bisa mencapai $11.000 atau setara dengan 156 juta rupiah. Namun, perlu diketahui bahwa ras ini cukup agresif dan sulit dilatih. Tapi, jika Anda sabar dan telaten, mereka akan menjadi teman baik sepanjang hidup Anda. 4. Anjing Laochen. Dijuluki sebagai anjing singa kecil, Laochen merupakan favorit masyarakat Eropa sejak 500 tahun yang lalu. Julukan tersebut diberikan karena mereka memiliki bulu yang tebal di bagian depan mirip seperti singa. Ras anjing ini sangatlah langka. Pada tahun 1973, populasinya hanya mencapai 65 ekor.
Sementara untuk saat ini, hanya ada 300 ekor Lochen di seluruh dunia. Itulah kenapa harga adopsinya sangatlah mahal, yaitu mencapai 12.000 US dollar atau sekitar 169 juta rupiah. Walaupun begitu, Lochen sangatlah layak untuk dipelihara karena mereka sangat ramah, loyal, dan aktif. Ras ini juga cukup kuat sehingga kamu tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk masalah kesehatannya. 5. Anjing Samoyed. Posisi anjing paling mahal di dunia dipegang oleh Samoyed, ras langka yang berasal dari Siberia. Anjing ini termasuk anjing dengan ras termurni di dunia. Anjing ini dahulu digunakan untuk anjing pengembala dan penarik kereta. Seiring perkembangan zaman, anjing ini kini dipelihara sebagai hewan peliharaan. Ciri khasnya adalah bulu yang tebal, putih, dan berkilau. Mereka juga terkenal dengan sifatnya yang ramah, penyayang, penurut, dan loyal. Itulah kenapa Samoyed sering dipelihara oleh keluarga, apalagi yang memiliki anak kecil. Samoyed tampak lebih mempesona dengan wajahnya yang tampak selalu tersenyum. Harga anjing ini diperkirakan bisa mencapai 14.000 US dollar atau setara dengan 197 juta rupiah. Biaya tersebut hanya untuk adopsi. Anda masih harus menyiapkan uang tambahan untuk makanan, perawatan, dan lain sebagainya. Itulah beberapa jenis anjing termahal di dunia. Jika Anda ingin memelihara mereka, pastikan uang Anda tidak hanya cukup untuk biaya adopsi. Anda juga harus menyiapkan budget tambahan untuk makanan, perawatan, biaya dokter, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu pada video berikutnya.